Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rahayu, rahayu rahayu, salam sehat untuk kita semuanya teman-teman ya. Oke teman-teman, kali ini saya berada di Kampung Bali Banyuwangi teman. Nah, ini kita bakal mengupdate terbaru untuk suasana di sini ya. Nah, katanya sih di sini sudah ada pembaruan teman, tapi saya nggak tahu pembaruannya apa. Nah, ini untuk jalan masuknya ini tadi ini ya. Pavingan teman ya, pavingan. Ini kita dari arah timur ke barat ya. Untuk melihat untuk suasana terbaru di Kampung Bali Banyuwangi ini teman ya, yang letaknya itu berada di Dusun Patoman Tengah teman ya, di Desa Patoman Kecamatan Blebing Sari Kabupaten Banyuwangi teman-teman. Nah, ini adalah jalur masuknya ya, jalur masuk ke Kampung Balinya itu tadi adalah gapura masuknya teman. Kita ini sudah berada di dalamnya teman ya, sudah berada di dalam Kampung Balinya. Nah, di sini juga ada Gang Madura, ini Kampung Pancasila teman, Kampung Kebangsaan. Nah, ini ya, soalnya kapan hari saya kesini itu jalannya masih jelek teman ya, jalannya belum di paving. Nah, ini kita bakal mengupdate nya untuk suasana terbarunya di sini. Nah ya teman ya, jadi di sini untuk updatean terbarunya teman, ini untuk jalannya baru ini, alhamdulillah ya. Jadi di sini di Kampung Bali untuk jalannya ini sudah bagus ya, ini sudah di paving teman. Wah, mantep banget ini. Jadi lebih asri lagi, lebih tertata lagi temen ya. Jadi kelihatan lebih masuk ini ya, lebih bagus ini temen ya. Nah, jadi jalannya alhamdulillah ya, jalan di Kampung Bali ini sekarang ini sudah di paving temen ya, sudah enggak debu-debuan lagi. Jadi aman sekarang ya, alhamdulillah sudah di paving ini. Jadi untuk updatean terbarunya temen ya, di sini seperti ini di Kampung Bali Banyuwangi, yang berada di kampung ini ya, Desa Patoman teman ya. Ini adalah pura Puseh Desa ya, Banjar Adat Patoman. Ini adalah puranya ya. Jadi di sini terdapat dua pura teman ya. Terdapat dua pura. Nah, ini pura Puseh. Nah, tapi di sini teman ya, untuk jalannya yang sebelah sini ini masih belum rampung ya. Ya, semoga saja nanti bakal berlanjut untuk jalan pavingan nih, tidak berhenti dari sini tok teman ya. Jadi nanti semoga saja bisa berlanjut lagi supaya jalannya bagus teman. Nah, ini kita ke sini ya. Nah, masuk ke dalam sini juga teman, ini jalannya sudah di paving ya. Nah, ini tapi nggak tahu ini sampai mana untuk pavingannya ya, kita cek-cek saja ya. Kita jalan-jalan di sini untuk melihat updatean Kampung Bali yang ada di sini teman ya. Nah, jadi nah ini ya, jadi pavingannya sudah selesai, cuman di sini untuk pavingannya pavingan lama ya teman ya, sudah mulai rusak juga di sini ya. Semoga nantinya bakal bertahap lagi ya untuk pembangunan jalannya, supaya di Kampung Bali ini juga jalannya bagus teman ya. Nah, ini jalannya di sini pavingan, cuman ini sudah pavingan lama ya. Ya, semoga saja nantinya bakal berlanjut lagi untuk updatean jalanannya teman ya. Jadi suasananya seperti ini, begitu asri. Ini juga di paving juga ini ya. Jadi jalannya di sini di paving teman ya, di paving semua. Cuman ada beberapa titik ya, ada beberapa bagian titik jalur yang masih belum di paving teman ya. Ya, semoga saja nanti bakal berlanjut ya lagi untuk jalur pavingannya. Nah, ini. Was. Ini. Jadi ini updatean terbarunya ya di tahun 2024 ini untuk jalurnya, supaya teman juga tahu updatean di Kampung Bali itu sekarang itu seperti apa ya. Soalnya dulu-dulu itu jalannya masih jelek mas. Nah, ini jadi suasananya alhamdulillah ya, jalurnya sudah diperbaiki teman ya, jadi tidak berdebu lagi, tidak kerikil-kerikil. Nah, itu kelihatan lagi ya. Nah, jadi ini tadi kita muter ya, muter dari pura tadi ke barat, terus ke selatan, ini ke timur lagi, menuju ke jalur pavingan tadi teman ya. Nah, ini kalau dari arah barat ke timur ya. Nah,
suasananya seperti ini, jalurnya sudah di paving ya, seperti ini teman ya. Ini banyak bunga-bunganya ya, banyak bunga-bunga Kamboja ini. Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Perumahan, dan apa pemukiman itu tadi ya, nggak kelihatan itu namanya tadi ya. Gang Bali masuk ini ke dalam kanan ke sananya. Nah ini Gang Bali teman, Kampung Pancasila yang masuk ke dalam sini. Nah jadi untuk kakak di sini teman ya, itu untuk kakaknya di Kampung Bali ini sekitar 300-an lebih teman ya, 300 kakak lebih untuk umat yang ada di sini teman ya. Dan juga tadi malam ada acara teman ya, kemungkinan ada acara kliwonan ya, soalnya saya kesini tadi malam itu wah rame banget di pura dalam sana ya, ini wah keren banget ini ya. Jadi tadi malam itu ada acara ya, kayaknya kliwonan sih ya, malam Selasa itu, malam Selasa pas dari Rogo Jampi tak sengaja kan lewat sini tapi nggak ngerekam ya, lewat sini tak cek, oh ternyata ada acara teman ya. Aduh jalannya ada polisi tidur, ini balegongnya ya, balegong yang biasa dibuat untuk acara-acara kesenian teman ya, dan juga festival Banyuwangi ya, Kampung Bali atau di kebangsaan teman. Wah ini seperti ini ya suasananya, suasananya asri banget. Wah ini jadi di Kampung Bali ini teman ya, untuk suasananya itu suasana asli-asli pedesaan ya, asli-asli masih asri banget, masih banyak pepohonan. Ini pohon beringin gede ini, ini sebelah kiri ini ya, gede banget ini untuk pohon beringinnya ini. Wah ini pohon beringin ya. Jadi tadi malam ya itu teman ya, ada acara di sini, cuman saya nggak berhenti. Nah ini di dalam sini apa, di depan sini ya, di pura dalamnya teman. Biasanya ya ini ya kayak malam-malam Seloso, Seloso Kliwonan gitu, di sini ramai teman ya. Pasti ada acara kalau untuk Semeton Hidu ya. Nah, ini tadi malam itu acaranya di sini teman. Nah, ini ya. Acaranya di pura dalam sini teman, untuk suasananya tadi malam ya. Ini masih ada bekas apa namanya? Bekas-bekas penjor-penjornya ya. Ini untuk tadi malam acaranya di sini ya. Nah, suasananya asri banget ini. Jadi tadi malam mau masuk ke dalam sini kok nggak enak ya, guys. Kita lanjutkan lagi nanan ya. Tadi malam itu jadi nggak sempat berhenti. Rame soalnya di malam itu acaranya. Nah ini teman ya, untuk pura dalamnya di sebelah sini. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Jadi seperti ini ya. Nah ini tadi malam nggak mau berhenti ya. Kita bisa ini ya melihat untuk suasana di sini ya. Acara ini apa? Di pura dalamnya ini teman ya. Nah ini balegongnya ya sebelah sini. Wah mantep banget ini. Hop. Nah ini jadi terop-teropnya itu masih ada teman ya, masih ada untuk terop-teropnya. Wah, banyak tadi malam itu ya yang hadir di sini. Kemungkinan ya satu ini teman ya, satu dusun ini, satu dusun Patoman Tengah ini berkumpul semua di pura dalam teman ya. Pasti yo padet banget ya tadi malam itu ya. Ya semoga saja nanti ini ya saya bisa ikut lah ya, bisa melihat untuk suasananya, suasana aslinya ya, suasana acaranya itu seperti apa ya, biar kita juga tahu untuk adat Bali di Banyuwangi itu seperti apa sih ya, kayak gitu teman ya. Nah ini kita sudah di jalan gedenya, ini di sebelah sini. Kalau kita di sini teman ya, kalau lewat jalan sini, nah kita itu hampir ya itu ya kayak di Bali teman ya, suasananya itu mirip di Bali, banyak merajan gede-gede di pinggir jalan ya. Nah ini untuk suasananya ya. Jadi untuk tanggal 19 besok ini di sini juga bakal ada karnaval teman ya,
ada karnaval Patomanesia teman ya, atau miniatur Indonesia ini ya di Patoman ini teman ya, karena keberagaman semuanya itu ada di sini dan guyub rukun damai sejahtera semuanya teman ya. Nah ini seperti ini untuk suasananya ya, suasana di kampung Bali teman, keren banget ya, mirip seperti di Bali, nggak usah jauh-jauh ke Bali wes ya, nggak usah nyebrang, cukup di Patoman saja kita sudah merasa seperti di Bali teman ya. Kalau pengen di Bali aslinya ya di Bali sana ya, nyebrang laut ini teman ya. Jadi rumah-rumahnya itu kok keren-keren banget ya. Semoga saja teman nggak bosen ya, soalnya ya bolak-balik tak buatkan di kampung Bali sini teman ya. Soalnya saya juga seneng banget teman ya kalau jalan-jalan ke kampung Bali sini. Soalnya asri banget teman ya, untuk suasananya juga beda. Lebih enak gimana gitu ya kalau ngelihat suasana di kampung Bali teman ya. Soal kebersihannya juga ya, rumah-rumahnya tertata rapi. Jadi untuk bangunan-bangunannya juga beda teman ya. Jadi ada arsitekturnya Bali juga teman. Suasananya seperti ini ya, mantep banget. Mungkin teman-teman yang asli dari Patoman Tengah ya bisa komen-komen saja. Untuk tadi malam, di malam Selasa itu acara apa ya ini? Saya tadi malam mau berhenti teman, kok rame banget. Aku dewen juga, kok nggak enak ya. Jadi langsung saja tak ulang teman tadi malam itu ya. Oke, tak salib dulu, Pak. Ini bobrot iki. Aduh. Joglangan. Jadi di kampung Bali ini asli Bali, teman ya. Orangnya itu asli Bali. Asli dari Bali yang berpindah ke Banyuwangi pada masa zaman nenek moyang dulu, teman ya. Masa penjajahan dulu ya. Nih kita ke kanan sini. Nah untuk batasnya teman ya, untuk batasnya di kampung ini apa, di desa Patoman sendiri. Nah ini teman, di depan sini ada apa namanya, ada jembatan. Nah ini adalah batas dari kampung Bali Patoman ya. Nah ini, jadi di sini juga ada desa Bali juga teman ya, asli Bali juga. Namanya adalah Dusun Amirtasari teman ya. Di sana juga untuk mayoritasnya itu semeton Hindu ya teman ya. Nah untuk puranya di sini teman ya, untuk Amirtasari sendiri untuk puranya di sini ya, sebelah barat jalan ini. Nah oke teman ya, jadi semoga ini tadi updatean saya sedikit saja tentang kampung Bali. Untuk kondisi jalanannya sudah di paving teman, sudah diperbaikin, semoga bermanfaat dan semoga ini jadi referensi buat teman-teman juga untuk yang mau tahu tentang Banyuwangi, terutama di perkampungan Hindunya atau suasana pelosok-pelosok desanya teman ya. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rahayu, 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 salam sehat untuk kita semuanya.